Tingkatkan prestasi, lahirkan Profil Pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arman Sah, guru informatika SMA Negeri Sumatera Selatan, calon guru penggerak angkatan ke-10. Pada video kali ini, saya akan membawakan demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Saya akan berbicara tentang inkuiri apresiatif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dalam hal ini, terkait dengan pembelajaran yang saya ampuh di mata pelajaran informatika. Di SMA Negeri Sumatera Selatan, saya mengajar fase E dan fase F, di mana di salah satu bab dalam pelajaran tersebut, ada bahasan tentang computational thinking atau berpikir komputasional. Ini erat kaitannya dengan inkuiri apresiatif yang kita pelajari di pendidikan guru penggerak, serta juga sangat relevan sekali dengan salah satu profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis. Inkuiri apresiatif merupakan pendekatan manajemen perubahan berbasis kolaboratif dan juga berbasis kekuatan yang ada di sekolah itu sendiri. SMA Negeri Sumatera Selatan merupakan salah satu sekolah yang diprakarsai pendiriannya oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2009, di mana siswa-siswanya merupakan para pelajar yang berasal dari keluarga prasejahtera namun berprestasi. Nah, ini merupakan salah satu kekuatan yang ada di SMA Negeri Sumatera Selatan. Selama ini sebagai seorang guru yang mengampu mata pelajaran informatika, saya kerap memberikan penugasan kepada siswa saya berbasis mandiri. Jadi siswa tidak pernah saya berikan tugas-tugas yang memungkinkan mereka untuk berkolaborasi dengan temannya yang lain. Karena pemikiran saya bahwa jika mereka saya berikan tugas secara berkelompok, kemungkinan nanti ada yang bekerja dan ada yang tidak bekerja. Dan di sisi lain, jika kemudian saya berikan tugas berkelompok, nanti masing-masing orang itu akan saling bergantung dengan orang yang lain. Mungkin ini adalah pemikiran klasik. Nah, setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, mulai dari belajar modul 1.1, modul 1.2, dan saat ini saya sampai kepada modul 1.3. Saya juga diperkenalkan dengan prinsip BAGJA, di mana BAGJA merupakan singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, dengan prinsip BAGJA, dengan pendekatan inkuiri apresiatif, saya kemudian mengembalikan pendidikan itu sendiri yang harusnya merupakan proses pemanusiaan manusia. Dan juga pendidikan merupakan jembatan bagi generasi masa depan bangsa untuk dapat menghadapi tantangan zamannya. Mereka harus bisa berkembang sesuai dengan kondisi yang berlaku. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kodrat alam, dan sesuai dengan kodrat zaman. Pada salah satu bab di dalam pembelajaran informatika, ada bab yang membahas pembangunan aplikasi mobile berbasis kecerdasan artifisial. Nah, saya mencoba menerapkan prinsip kolaboratif di dalam penugasan siswa untuk bab tersebut. Siswa saya bagi per kelompok, di mana setiap anggota kelompok memiliki peran dan tugasnya tersendiri yang terkait dengan pembangunan aplikasi mobile berbasis kecerdasan artifisial tersebut. Ada hal menarik yang dapat saya bagikan di sini terkait dengan tugas kolaboratif yang saya sampaikan. Ternyata siswa yang selama ini kerap mendapatkan penugasan yang bersifat individual, bersifat mandiri, merasa sangat senang sekali diberikan kesempatan untuk melakukan kolaborasi dengan teman mereka yang lain. Hal yang buat saya sesuatu yang baru, ya. Tetapi saya senang bahwa apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ternyata berhasil saya terapkan di dalam aksi nyata. Dan saya melihat bahwa siswa dengan diberikan tugas kolaborasi seperti ini dapat merdeka dalam mengemukakan ide, gagasan, pendapat pada sesama rekan sejawatnya. Mereka juga dapat saling melatih nalar berpikir kritis di dalam proses pembangunan aplikasi yang telah ditugaskan kepada mereka. Perlu saya berikan catatan bahwa mulai dari pembentukan kelompok, tugas yang akan mereka bangun itu semua saya coba berikan, deliverkan kepada siswa. Mereka silakan musyawarahkan, mereka bentuk kelompoknya sendiri, ya. Di dalam satu kelompok ada 4 orang, karena seluruh jumlah di kelas 11 itu ada 32 orang, maka saya bagi menjadi 8 kelompok, satu kelompok 4 orang, dan masing-masing kelompok silahkan menentukan siapa yang akan menjadi anggotanya, dengan satu arahan bahwa tidak boleh dinominasi di kelompok itu semuanya yang mahir di bidang pemrograman. Nah, jadi harus ada yang sifatnya diferensiatif, ada yang cenderung mahir di dalam pembangunan program, ada yang lebih cenderung mahir di dalam pembangunan desain algoritma, step by step pemrograman, langkah-langkah logika dari pembangunan program. Ada juga yang lebih cenderung mahir di dalam pembangunan atau pembuatan tutorial di dalam bentuk video maupun juga di dalam e-book. Dengan adanya penugasan yang bersifat kolaboratif tersebut, siswa terbiasa untuk berada di dalam kelompok yang heterogen dan saling menghormati kekuatan dan juga kelemahan rekan-rekan mereka. Mereka belajar untuk dapat berbagi apa yang mereka ketahui, apa yang keterampilan yang mereka kuasai kepada rekan-rekan mereka satu kelompok. Ini saja yang dapat saya bagikan kepada rekan-rekan sekalian terkait dengan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak yang berkaitan dengan aksi nyata implementasi prinsip BAGJA di dalam pembelajaran, terutama di kelas saya informatika. Saya Arman Sah, calon guru penggerak angkatan ke-10, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Lanjutkan Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.